Ini adalah produksi punya Pak Haji ya kan, lihatin. Ya. Subhanallah nah, tuh. Agak lamatin Pak Haji. Lamatin. Agak lama. Subhanallah. Nah, Pak Haji yang nyoting. Hah? Di shooting. Iya. Ya kan? Jadi ngomongnya apa tuh? Silakan berbicara. Promosi. Mulai gimana? Mulai Pak Haji. Iya. Alhamdulillah kita punya saudara dalam hal ini mempunyai apa namanya outlet ya yang mana dalam ini produsen anak soleh lihat Pak ininya Pak cuma yang kan agak lama dikit tuh anak cantik rajin ngaji bayangin aja kan. Hah? Ada lagi mengenai apa rukun iman. Rukun iman ya kan satu kepada Allahnya dan sebagainya tuh kan. Ya, ya ada 6 rukun iman jangan salah ya. Iya betul. Ada 25 nabi yon semua ada semua. Ini merupakan suatu kreasi supaya anak-anak kecil, anak PAUD, TK berapa. Betul. Nah, ada lagi ini lagi nih. Host muslim. Couple ya. Ini buat anak ibunya. Buat ini anaknya, ibunya, bapaknya. Ukuran bebas-bebas aja tinggal ngomong aja ya. Baik, alhamdulillah. Nah, ini lagi Pak nih, sama ya? Iya. Namai identitas jadi mengenai keislaman. Yuk, sholat tepat waktunya. Kita belum sholat asar kayaknya nih. Belum masuk. Kebersihan sebagai dapat anak do patung nilai iman ini ya. Nah, Ismaul Husna. Nah, Ismaul Husna ya kan. Nah, 10 malaikat yang wajib. 10 malaikat. Ya, nah ini malaikatnya. Mana yang mengerikan? Saya mau pengen Paridon aja. Betul, ya. Nah, boleh langsung. Nah ini kawan saya nih, kawan saya ada Pak Haji ya. Yang terima kasih udah bisa hadir di tempat kami. Inilah produk-produk kami ya. Langsung. Silakan boleh yang lainnya ajuan. Oh ini dia ada rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ada rukun wudu. Haji, jangan lupa rukun wudu tuh. Rukun wudu itu ada tertentunya. Dari wudu dulu ya kan. Niat, membasuh muka dan sampai tertib yang ke-6 kan. Subhanallah. Ini gerakan sholat ada. Gerakan sholat. Gerakan sholat tuh dari mulai niat, takbir. Kan sedekah ruku itu mengenai harga-harga bagaimana nih harganya harga pabrik karena dari pabrik harga pabrik ya pabrik, betul. Ini di ekspor ke mana aja nih sementara masih dalam negeri cuma hampir Indonesia ya subhanallah ini khusus yang di ruangan ini khusus yang muslim. Kaos muslim nanti yang di tengah itu umum. Ini sifat 20 Pak Ji saya aja kadang lupa karena ini untuk mengingatkan kalau orang dulu mah ingat kan dilaguin. Dilaguin ya. Sekarang kan jarang puji-pujian di masjid ya. Insyaallah akan terus berkreasi dan amin ya. Makanya saya sebetulnya minta ke Kota Tangerang disiapkan space ini kan sama dengan tema oleh-oleh lah atau apa itu nanti akan siapkan order bajar ya betul oke. Maksudnya bukan bajar jadi ada semacam buat komunitas online ya dan Diaspora itu gabung sama kreatif itu ya iya berarti ini industri kreatif nih kalau ya kita ini kita baru tahu sekarang makanya terus saya ajak saya nggak tahu bahwa teman-teman itu ternyata banyak yang jadi pejabat. Nanti saya bikin outlet di Kota Tangerang khusus. Iya dan ini bisa oleh-oleh kayak kalau di Bali kan jogger. Coba jogger apa? Cuman enggak ini sebenarnya kata-katanya kan begitu. Kalau ini insya Allah kata-katanya mendidik dan mengingatkan. Dan yang wajib diingat kan 25 nabi. Nanti Pak Wali Kota suruh kesini mas ya. Boleh. Cakep boleh. Dan sebetulnya ya beliau tahu-tahu gitu cuman. Boleh gue ajak gitu. Iya. Nah, ini produk yang lain. Ini kan khusus anak soleh. Khusus muslim. Umum. Ini pas promosi enggak? Ini orang besar buat memprosesikan produknya. Jadi kalau ada pesanan-pesanan buat promosi, kita boleh sendiri. Kita ada mesinnya, komputer. Foto begini mana nanti insya Allah. Nih, SMA kantor sih. Perempuan anaknya Pak Haji pasti kesini suka karena ABG ini kalau perempuan juga laki ranging semua lengkap ini kaos Sabian nah ini sekarang lagi ngetop nih bisa Sabian iya yang jadi ya sampai ke bawah parter
pakai topi, cuma sih itu kemarin. Jadi di bawah pantat ya. Iya, bawah pantat. Keren banget. Gampang. Pablonya simple. Iya, tapi kalau pas-pas yang buat promosi topi bos. Masih luar sini. Masih luar, ya Allah. Ayo, kemeja bikin. Kemeja pun juga. Assalamualaikum. Oh, dari mana? Ini kemeja bakal kalian anak saya nih. Ya, ini kemeja kokok nih. Pokoknya model kok. Ya Allah, maaf. Saya lagi ada tamu, Bu, maaf. Telepon lagi ya. Baik-baik boleh. Ini kokok. Ya Allah, kokok dari lagi ngetren. Berapa nih segini? Kalau ini dijual sekitar 149. Pincal dari kita cuma 90. Oh, jauh amat. Allahu akbar. Apa yang kemeja tuh? Jauh banget. Sip lah. Bisa nih pernikahan anak saya rock, ada rock. Rock jeans. Rock dari anak-anak. Itu yang penting bagi saya. Jadi sebagai pokok dasarnya dulu. Karena kalau mikir yang lain Ada 14 rumah sini. Jadi mesnya ada 4. Yang suka kesini Pak Ajis Sayuti. Pak Sayuti kenal? Pak Dinas. Iya, teman saya. Pantesan dia beli ngejualin ke saya juga. Finishing kaos. Tembus itu jahitan. Tong jahit aja. Ini lagi habis. Ini masih banyak filenya ya, nggak apa-apa ya? Ntar harus di email dikirim ke kita. Ini yang mentahnya gini penyumbuh. Finishing jeans. Finishing. Belum jadi begini. Sudah jadi begini. Yang tadi pagi pegang. Ini putih yang awal ini apa hubungannya? Ini masih mentah. Kita jadi putih. Sudah jadi. Iya.
Hitam bisa. Ini hitam juga. Oh, jadi ini dasarnya ini. Hitam. Di motif. Yang bertiga enam. Tiga lima. Kalau ini yang warna-warna biru, memang kayak gitu. Jadi karyawan kerennya karyawan kerennya semua? Iya. Nah, pakai aja Pak Ji, pakai yang mana aja bebas. Yang penting muat. Ke bordir dulu. Buat lebaran, toko kaos tadi.